Oke guys, sekarang rombongan Pak Nabil menuju lapangan. Kita lihat. Ayo, ganti yuk, ganti yuk. Ayo, main yuk. Ganteng apa sih? Aduh. Oh, mari kita lihat. Pak Nabil sambut sama masyarakat. Kok. Halo guys, Salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Bang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berkunjung ke Ponpes di Kampung Susukan dan juga Madrasah di Kampung Sentral, agenda Minggu tanggal 28 Mei 2023, beliau bersama Kang Ripo, lagi-lagi bersama Kang Ripo, yang juga calon anggota DPRD Lebak dari Dapil 1 dan tentunya Partai Demokrat. Nah, terus dari situ berkunjung ke Desa Sanghyang Jaya yang jaraknya dari Rangkas Bitung lumayan jauh juga. Itu tujuannya untuk memenuhi undangan di mana di sana diselenggarakan turnamen sepak bola. Kebetulan hari ini final, maksudnya hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 ini, itu adalah partai final di mana kejuaraan final sepak bola ini dalam rangka hari ulang tahun Desa Sanghyang Jaya yang jaronnya adalah Kang Usep Pahlaludin. Nah, beliau disambut cukup meriah oleh masyarakat dan bahkan kick off babak pertama laga final sempat tertunda beberapa menit karena memang Pak Ketua Gapensinya juga sibuk melayani sambutan masyarakat yang ada di sekitar lapangan bola di Sanghyang Jaya. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Ayo. Pak. Pak kurang banyak. Kayak duduk. Agenda hari ini kita kemana aja tadi? Tadi udah ya ini penghulunya kelima. Penghulu ini ya. Tadi kita mengudai. Bentar nih Anya. Bentarnya. Mangga, Pak. Tadi alhamdulillah mengudai sudah mengunjungi bersilaturahmi dengan Ponpes Al-Tarbiyah di Sentral. Sekarang kita sudah juga mengunjungi Walimatul Hajat hajatan nikahan karyawan Bill Group. Sekarang kita akan lanjut ke Desa Sanghyang Jaya. Sanghyang Jaya. Untuk menyaksikan pertandingan final sepak bola. Sore hari apa? Sore hari jam 1 kita akan berangkat. Oh gitu. Sekarang kita pulang dulu ke rumah istirahat dulu sebentar. Salat zuhur. Makan siang lalu kita berangkat langsung ke Sanghyang Jaya. Tolong diperkenalkan Om Reponya. Ya ini Om Repo, Om Repo. Ini adik saya juga didampingi oleh adik saya Pak Ripo. Beliau ini caleg DPRD Kabupaten Lebak. Periode 2024-2029 dari Demokrat. Oh gitu ya, dari Demokrat ya. Semoga maksud hasil mau udah sehat, benar barokah, bisa bermanfaat untuk masyarakat itu. Amin. Amin. Assalamualaikum semua teman-teman seluruh masyarakat Kabupaten Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tonton dan subscribe Mang Uday Channel. Nuhun. Ayo Panya, Bu. Yuk.
asam sangi. Yuk. Gak si bapak gak? Kira kira kita pak. Oh. Pak iu. Eh nuntos nuntos, nuntos ya neta. Yo, enggak, dan nanti beliau akan menyaksikan langsung apa namanya final sepak bola di Sanghyang Jaya. Rangkai. Ayo. Nah, ini Pak Kepala Desa Sanghyang Jaya, Kang Usep. Ayo jangan kita lihat. Guys, Pak Ketua Pensit. Ayah Haji mana? Kediaman Kepala Desa Sanghyang Jaya, Kecamatan Cimarga. Dan nanti beliau akan melihat langsung final sepak bola di Sanghyang Jaya ya. Yang jaraknya paling sekitar 30 meter dari rumah Kepala Desa Sanghyang Jaya. Ini bersama rombongan sedang istirahat dulu. Setelah baru tiba tadi di perjalanan yang lumayan melelahkan, guys. Oke guys, sekarang rombongan Pak Nabil menuju lapangan. Kita lihat. Final Pak, sama bonus Pak. Iya. Ya, yuk, yuk, Oke guys, Ketua Gapensi Lebak sekarang sudah masuk ke lapangan dan menuju ke podium. Ayo. Jangan ngeronyok cok. Ayo.
guys, kita lihat unsur musika hadir untuk menyaksikan langsung apa namanya final sepak bola di Sanghyang Jaya, Kecamatan Cimarga, guys. Pernaman dari Cekar akan segera meninggalkan lapangan karena beberapa saat tadi pertandingan akan segera dimulai. Sekali lagi, kami termasukkan kepada seluruh penonton, pernaman dari Cekar akan segera meninggalkan lapangan karena beberapa saat lagi. Desember, insya Allah kita adakan lagi open yang lebih besar. Semangat! Oke, yang terpenting komitmen kita adalah potensi harus dikembangkan, olahraga menjadi salah satu media untuk mempersatukan kita, khususnya warga Desa Sanghyang Jaya, untuk bersatu padu membangun Desa Sanghyang Jaya. Semangat! Oke, terima kasih. Mungkin dari saya hanya itu saja. Sekaligus Ketua Abdesi Kabupaten Lebak, yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cinta juga Bapak Haji Nabil Jawabaya sebagai Ketua Gapensi Obat Rebak. Selamat datang di Sanghyang Jaya. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada warga Sanghyang Jaya khususnya bahwa pelaksanaan turnamen sepak bola ini bisa berjalan dengan aman. Dan ini akan menjadi tolak ukur bagi kami dari Polsek untuk ke depan pelaksanaan turnamen olahraga lainnya. Karena sebelum-sebelumnya rekan-rekan tahu sendiri setiap main bola, setiap itu pula ada keributan. Tetapi sampai detik hari ini saya bisa menyaksikan dengan kepala saya sendiri bahwa di sini di Sanghyang Jaya selalu dalam keadaan kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat sekaligus teman diskusi saya Jaro Ipe Ustaz Kalaudin, kalau saya mengenalnya Jaro Ipe Ipe itu Ustaz Kalaudin. Yang saya hormati ada Pak Kapolsek Pak Adil, ini juga teman saya, kita kenal sudah lama. Yang saya cintai dan hormati juga ada Pak Damrami atau yang mewakili di sini Pak Anab, ya Pak Anab, ya. Yang saya cintai dan banggakan seluruh masyarakat Desa Sanghyang Jaya yang semoga diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang sebelah kanan ada ibu-ibu, sebelah kiri ada bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kita semua sehat selalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena lah. Atas izinnya lah kita bisa berkumpul, kita bisa bersaturahmi dalam momen yang bagus ini, dalam olahraga, di mana olahraga adalah cara terbaik untuk kita mempererat tali saturahmi. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, manusia sempurna, teladan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, kita umatnya dari zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir menghadiri acara yang baik ini, tadi pagi saya sudah punya kegiatan. Ternyata malam ini juga saya harus berangkat lagi ke Bandung karena memang ada pertemuan di Bandung, tapi karena diundang oleh Pak Jarul Sef dan saya juga rindu kepada masyarakat Desa Sanghyang Jaya, saya hadir hari ini.
Saya hanya ingin menitip kepada adik-adik yang di depan, ini adalah potensi-potensi Desa Panyang Jaya yang mesti kita apresiasi, bahwa bola ini adalah cara kita untuk mempererat tali silaturahmi. Karena bola ini, saya juga bisa hadir di sini dan bisa bertatap muka. Amun kamari-kamari apal nabi gambar doang, aina apal kapan nabinya bu nya? Bu, apanya bu? Ganteng tuh bu? Aduh, itu bisa baik ya. Jadi, saya nitip ulah ribut, untuk kondusi, yang menang jangan sombong, terus berarti yang kalah juga bukan berarti itu lemah. Yang kalah berarti harus segera berlatih kembali agar bisa memenangkan lagi di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Adik-adik, pokoknya yang menang ini saya punya bonus hadiah 5 juta. Oke? Setuju? Mana enggak? Kasih saya ini mana panitia enggak? Ini 5 juta dibagi, yang juara 1 3 juta, yang juara 2 2 juta. Nah. Oke? Nanti ada komen terbaik saya. Ada. Komen terbaik saya kasih 500.000. Kiper terbaik saya kasih 500.000. Dan yang menggolkan, siapapun yang menggolkan, mau yang menang mau kalah, saya kasih 500.000. Oke? Semangat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar. Kesalahan yang ada pada diri saya, kesempurnaan yang milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat ketua Gapensi bersama unsur Mustika Kecamatan Cibarga foto bareng bersama para atlet yang akan berlaga di final. Salam olahraga semuanya. 3, 2, 1. Papai terus papai. Oke. Sip. Nanti mampir ya, mampir ya. Kenalan ya. Oke. Dan kepada seluruh penonton, sekali lagi seluruh penonton harus setiap kali kedua tim agar berada di luar garis yang sudah kami tentukan. Sekali lagi kepada seluruh penonton atau supporter kedua tim agar selalu atau berada di luar supporter. Kami tegaskan kembali agar berada di luar lapangan. Penonton mundurlah, masuk sebelum penonton mundur lewat ke mulai. Ya. Penonton mundur, penonton. Kadang kedua, namun kontra akhir. Wow, ternyata ada dorongan dilakukan oleh saudara Rani nomor punggung 25 menempatnya. Ya, angkatan Ramadan pemain belakang dengan Roka membuang bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Roka B. Kuat bola mas. Lemparan ke dalam. Sudah bola ke dalam. Langsung ke kalah penalti. Acah nabi dia. Peluang yang begitu terbuka. Namun lagi dan lagi penjaga gawang nomor Rokan. Bukan prioritasnya. Oh,
Last year.
Kalian nyebut sukses. Yuk, dua, tiga. Sang Hyang sukses. Lah, pertandingannya cukup seru. Ternyata ini lawannya tadi final Roke A dan Roke B. Satu kampung ya, Pak. Satu kampung. Dan alhamdulillah dimenangkan oleh Roke B 3-2. Saya ternyata hari ini kalah taruhan dengan Mbak Jarusen. Salah pilih lawan. Untuk ke depan seperti apa nanti? Kita ke depan Agustus di sini insya Allah Sapi Cup. Open turnamen atau hanya desa? Open. Bagi kecamatan. Oke, siap. Opennya antar kecamatan? Iya, antar kecamatan. Oke, makasih. Alhamdulillah, mantap.